Jangan risau, jangan sedih, semua dapat. Oke? Okay? Yang penting kamu ada harta, kita bagi, kamu hadiah. Oke, okay, sebelum itu kita tanpa membuang waktu, kita mulakan dengan keputusan. Sagu hati jam 9, kita bagi. Sagu hati. Kita bagi hadiah sagu hati dulu. Daripada kampung
Pasukan bila mereka yang diwakilkan daripada KL ataupun dari UMS ataupun negeri Sabah melihat sendiri dengan cara teliti, cara dia, skill dia. Ya, jadi itu adalah satu seni. Karena itu kerap tangan ini dia bermacam bahagian. Jadi oleh itu kita kena ambil kira mereka yang hadir di sini sebagai mencungkil ini pembuatan bot, macam mana cara dia, kayu dia, ukuran dia, cat dia dan juga tikar, tikar tu begitu juga sebaliknya. Warga emas ataupun generasi yang baru ini tidak tahu, harus paham bahawa seni itu adalah sangat berharga setiap kita manusia ini. Ya. Jadi syukur alhamdulillah terlaksana semua. Yang tidak pernah melihat dapat melihat dan dapat diteruskan, generasi akan datang memahami apa itu arca atau itu seni, ya, supaya dapat memahami, ya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan semua yang menganjur maupun yang di luar yang hari ini sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili penduduk Kampung Lagatun dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Balai Seni Lukis Negara yang telah datang mengunjungi kami di Kampung Lagatun ini, di kampung yang begitu terpencil daripada bandar. Dan kembali lagi saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada Balai Seni Lukis Negara yang memberi peluang pertama kalinya dianjurkan di negeri Sabah ini, di tempat-tempat seperti ini, di tempat-tempat yang terpencil. Seperti yang pertama kami membuat anyaman tikar di Balai Raya Kampung Lagatun dan beberapa penduduk menyertai. Kedua, kami membuat aca dayung. Ketiga, kami membuat perahu. Dan mungkin saya rasa kami tidak mau proyek seperti ini berhenti di sini. Jadi saya rasa bagi pihak penduduk kampung, saya tidak lagi berpanjang lebar. Mudah-mudahan proyek ini tidak akan berakhir di sini. Kami betul-betul berharap agar ada penyambungan sekali atau kedua kali, ketiga kali lagi kami mau. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Program seni bersama komuniti di Kampung Pulau Lagatun sempena program besar Balai Seni Negara Malaysia, iaitu Art Rural Experience. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Balai Seni Negara atas bantuan dana untuk melakukan projek Art Rural Experience di Kampung Pulau Lagatun ini. Dan projek ini adalah merupakan untuk Zon Borneo dan tempatnya kita adakan di Pulau Lagatun. Oleh itu, untuk projek ini saya sebagai penganjur dan juga salah satu koordinator untuk projek ini telah mengilhamkan bersama komuniti untuk mewujudkan satu monumen. Jadi monumen itu kita buat ada hubungan dengan persekitaran alam di pulau ini, di kawasan pesisir dan kepulauan. Jadi kita buat dayung seperti yang kita lihat di belakang tu, dan juga perahu yang tengah buat sekarang. Dan dalam masa yang sama juga kita tengah buat pertandingan untuk memeriahkan dengan pertandingan kanak-kanak, mewarna kanak-kanak. Even image dia sekalipun kita kaitkan dengan persekitaran, iaitu melukis, mewarna ikan-ikan dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, ramai yang tidak tahu bahawa masyarakat pesisir, terutamanya daripada suku Bajau Laut, daripada suku Ubian ni, mempunyai hazanah seni yang begitu unik, begitu berkualiti, iaitu tikar mengkuang ataupun disebut sebagai tipo. Jadi sempena program ini, kita mengilhamkan satu pertandingan menganyam tipo
Dan kita harap daripada dokumentasi ini nanti kita akan dapat war-warkan kepada seluruh negara, malah seluruh dunia, bahawa daripada projek ini akan melahirkan satu platform yang kita boleh jadikan satu penjanaan pada mereka, penjanaan pendapatan, di mana penduduk kampung boleh menjual karya-karya mereka, karya seni ini untuk memberi satu nilai tambah kehidupan dalam masyarakat ini. Jadi saya punya harapan, keharapan dia daripada program ini, kita akan dapat menjentik dan meletakkan satu platform yang besar, di mana platform ini bukannya dari sudut organisasi yang berpentingkan pendapatan, tetapi yang membantu kita sini ialah Balai Seni Negara. So kita berharap platform seni ini bukan saja satu benda yang bersifat artistik, tetapi dia juga satu bentuk platform yang boleh membantu masyarakat di sini untuk menjana pendapatan. Saya sangat bersyukur sebab penduduk dan individu yang ada di pulau ini yang begitu committed, memang kita punya objektif. Program ini bukan sahaja tujuan untuk menjadi platform kepada penduduk kampung ini, tapi tujuan kita ingin melihat satu kerjasama masyarakat di pesisir, ya, di pesisir, di kepulauan yang jauh daripada kesibukan bandar. Dan alhamdulillah satu kerjasama yang sangat-sangat membanggakan. Ya, walaupun air pasang, angin kuat, kita tetap kerjasama untuk menjayakan projek ini. Dan alhamdulillah dengan kekayaan yang ada pulau ini, kita boleh majukan. Begitu juga kerjasama dengan pihak kepimpinan yang ada di pulau ini yang sentiasa committed membantu dan mengalu-alukan tetamu yang datang ke pulau ini. Tapi perlu diingat, pulau ini walaupun kita bangunkan, kita sangat pentingkan kestabilan alam sekitar dia. Kita tidak akan mencemarkan alam sekitar dia. Kita akan cuba sedaya upaya untuk kekalkan kehidupan merin dia, kehidupan hutan yang ada di pulau ini. Begitu juga masyarakatnya, kita akan kekalkan seperti mana. Karena bagi saya itulah hazanah yang tidak ada di tempat lain. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya di bandar dah, tapi saya seronok sebab saya seronok kampung pun. Dan saya pun ada darah laut. Saya Melanau, bukan Melayu. Dan Melanau terkenal dengan orang lautnya. Dia duduk di tengah-tengah hutan, tapi di pinggiran-pinggiran, di pesisir, di Sarawak. Apa sebabnya sini? Di sini terus-terus saya cakap.